masih bareng anak-anak Medan ini. Beras mas. Wah. Ya mas. Ya mas, ngobrol-ngobrol dikit lagi gak apa-apa mas ya. Buat masnya dulu nih. Mas, ini kan anak Vespa istri mas ya. Ini kan biasanya dipandang orang-orang sebelah mata mas nih. Menurut masnya gimana pendapat masnya? Ya terserah lah orang memandang gimana gitu mas. Baik buruknya kita kan, yang penting kita nggak melakukan kejahatan. Yang penting nggak ngerugiin orang lain itu sih bang ya. Terus buat masnya lagi, ini masnya ini badannya penuh nih tatoan ini. Ini seni aja atau gimana bang? Suka aja gitu? Iya suka bang, suka tato. Suka tato. Terus kupingnya tuh kenapa bang itu kok putus itu? Itu emang diputus atau putus sendiri bang itu? Putus pas lagi tidur bang. Pas lagi tidur putus? Iya lagi di rol. Oh itu. Lagi gede ya. Putus. Terus hidungnya diapain bang itu kok ada? Air bertaku yang mas. Didiknya kayak gitu. Buat apa bang itu? Apa? Suka aja bang ya. Pokoknya melu. Wah. Melu baik. Terus bang ini punya cita-cita nggak bang ini? Wah, iya. Biasanya kan orang itu hidup punya cita-cita. Kalau buat abang apa nih cita-citanya? Itu, kemarin sih pengen jadi tentara, berhubung nggak kesampaian. Jadi anak Vespa aja. Anak Vespa aja. Iya, kemarin juga pas ditanya Mas Uren cita-cita emang kayak gitu mas. Jadi tentara bang ya? Kalau abangnya apa nih cita-citanya nih? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha sukses. Pengusaha ya, apa bang? Apa aja lah yang bisa diusahakan. Sekarang kan ada modal, ada usaha. Oh iya. Terus kalau abangnya pasti juga punya cita-cita nih. Apa bang cita-citanya nih? Sama mas, jadi pengusaha sukses juga. Pengen jadi pengusaha sukses iya. Ya? Pengen punya usaha sendiri. Terus nih bang, ini banyak orang juga yang menilai kayak gini ya sebelah mata. Terus anak-anak Vespa itu ya apa selamanya kayak gini apa suatu saat juga bakal berhenti bang ini? Ya kalau kita ini mas nggak selamanya gini mas. Pasti suatu saat kita kan akan jumpa kita jenuhnya juga. Kita kan nggak mungkin gini terus, nanti kan kita pasti berpunya keluarga, berkeluarga. Suatu saat pasti berhenti lah mas. Nggak selamanya gini terus. Emang sering kita dipandang sama orang sebelah mata gitu. Ya kita bodo amat mas. Yang penting gak merugikan orang lain. Oh gitu. Kalau abangnya lagi nih, abangnya nanti kalau udah sampai rumah rencana mau ngapain bang ini? Ya kayak biasa kerja bang, bantuin orang tua. Bantuin orang tua kerja ya. Terus kemarin kan jalan ke Lombok bang ya, itu sempat izin gak bang sama orang tua gitu? Izin bang. Gimana orang tuanya mendapatnya? Izinin nggak? Iya diizinin. Diizinin. Kan udah tahu, emang udah biasa keluar, udah hobinya, gimana lagi kan? Penting kasih kabar dimanapun berada. Berarti kalau lagi transit kayak gini, itu juga sering ngabarin gitu, iya. Kontak-kontak telepon gitu bang ya? Pakai HP kawan kan. Keluarga yang kalau lewat, ya, kalau lewat Facebook kan, setidaknya ada kabar, biar nggak resah. Kalau lagi rindu itu. Mau rindu mau dilampiaskan kemana ya, harus video call. Iya gitu. Terus kalau kita di rumah kan mau rindu kan bisa ketemu. Kalau jalan ini jauh dari orang tua. Terus ada pesan-pesan tersendiri nggak bang kemarin waktu berangkat dari orang tua suruh ngapain gitu? Iya kemarin dibilangin jangan nambah tato lagi. Tapi udah kebablas nambah tato. Iya, ini kemarin sempat lihat di videonya Mas Ren, ini belum ada tatonya wajahnya. Ini buat di mana bang ini? Di Bali kemarin. Di Bali bang ya? Iya. Berapa bang nato kayak gini nih biayanya? Murah bang. Kalau mah anak Vespa murah. Terus ini ada apa aja bang di tatonya bang ini? Kabar-kabarnya? Acak bang udah. Nih. Terus di leher juga ada kayak kartun apa itu? Plankton ya, ya ini nih. Kecil tapi cerdik dia. Iya, kecil tapi cerdik ya. Pantang menyerah dia itu mas. Kenapa bang? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Merebut resep grabby patty terus dia. Iya.
Terus ini tanya lagi Bang, maaf Bang ya. Iya, bang. Ini dibuka kan banyak tato Bang, itu. Itu ada makna tersendiri enggak tatonya itu? Iya. Dari tato-tato semuanya itu. Ya, sebenarnya ada sih Mas. Misalnya contohnya yang mana itu artinya apa gitu, coba tunjukin. Ya. Kalau kayak ini kan tato-tato daya. Tato-tato daya, batik daya. Oh. Ini kan kembang terong daya. Oh iya iya. Daya Kalimantan kan tato gitu semua. Oh gitu ya. Tato daya. Beda cara natonya aja dia. Beda. Kalau sekarang pakai ini ketok kalau di sana. Kalau sekarang ini udah ada mesin tato. Berarti ini natonya juga dari sono kemarin ini. Enggak. Pakai mesin. Desain tato desainnya aja. Oh, desainnya yang daya cuman buatnya pakai udah pakai coil, enggak ketok. Tapi itu enggak sakit, Bang. Muka-muka kayak gitu di tato kayak kebal gitu. Kecil tapi tebal ya. Terus hidungnya tuh ditindik atau diapain Bang itu? Iya, ditindik. Sama kayak abang ini juga. Iya, ini tuh. Abang ini malah abang juga ada ini. Ini lebih gede ini ya. Kemarin gede hampir mau putus di muka Bang. Oh, terus pas di Bali juga hampir putus. Jadi dikecilin lagi. Andam terputus. Cuman kecilin. Terus abangnya kemarin dari rumah juga sempat izin Bang ya sama keluarga ibu gitu. Iya, izin Bang. Cuman lah izinnya udah di jalan dulu. Oh, udah di jalan. Udah jalan dulu baru. Terus ada pesan-pesan enggak dari orang tua buat abangnya? Ya, itulah jaga diri baik-baik, pandai-pandai di luar, jaga badan, namanya juga anak laki-laki. Ya. Udah, itu aja pesannya. Iya, mungkin ada pesan buat orang tua di rumah. Ya, buat orang tua di rumah, mudah-mudahan saya terus. Jangan sampai ada keluhan, apapun. Sayang Bang ya, sebenarnya sama orang tua kangen ya. Ini makanya mau cepet-cepet pulang ini Bang. Iya. Cuman keadaan gak memungkinkan. Oke, oke, makasih Bang ya. Makasih Bang. Udah boleh-boleh ngobrol nih. Ini abangnya cita-cita pengen jadi tentara. Mantesan nih celananya lur nih. Wah, ini. Pengen jadi tentara juga. Ini pengen jadi pengusaha. Abangnya ini juga pengen jadi pengusaha. Mudah-mudahan amin. Nanti sampai rumah amin. Bisa tercapai Bang ya. Amin. Saling mendoakan. Amin. Mudah-mudahan amin. Saya juga nanti bisa jadi pengusaha amin. Sukses. Itu kan dari merintis dulu dia Mas. Iya dari Mas. Merintis. Lama kan jadi bos besar. Iya, yeah, amin Bang. Oke Bang ya, makasih Bang ya, boleh-boleh ngobrol. Udah diberi waktu, udah dibolehin review juga nyobain naik Vespanya tadi ya. Iya Bang. Terus saya juga nih mau undur diri dulu, pamitan dulu Bang ya. Iya Bang. Nanti pokoknya kalau lewat Sragen atau Ngawi, sini nanti kabar-kabar ya Bang ya. Oke, nanti insya Allah saya samperin lagi. Oke, pokoknya sehat selalu Bang ya. Oke, makasih Bang ya. Iya, Bang. Sehat selalu. Makasih ya, Bang. Sukses selalu pokoknya. Iya, Bang. Oke, makasih Bang ya. Iya, Bang. Sama-sama, Bang. Oke, kita anu pamitan dulu sama teman-teman di sono nih. Oke nih, makasih Mas ya udah boleh gabung lagi ya. Atas waktunya, sehat selalu. Sukses pokoknya. Iya, Mas. Sukses juga, Mas, buat Mas. Amin. Iya, ini tanya bentar dulu nih. Tadi kan disonya udah aku tanyain satu-satu. Itu abangnya itu yang tengah katanya cita-cita pengen jadi tentara, yang dua itu pengen jadi pengusaha. Kalau abangnya nih punya cita-cita apa nih Bang nih? Hah? Punya cita-cita apa? Di kita. Iya, tentara. Jadi tentara ya. Iya. Pantesan Bang, nih. Tentara. Ya, tentara ini. Oke, oke, makasih Bang ya. Iya, Bang. Sukses ya, selalu. Juga Bang. Amin. Kalau Mbaknya nih ini punya cita-cita apa Mbak nih? Dulunya poluan. Tapi sekarang? Sekarang mata kebuka. Sekarang ya nantilah kalau pulang, kalau ada rezeki sekolah lagi, kalau capaian alhamdulillah, kalau enggak itu udah takdir lah. Oh iya, amin. Makasih Mbak ya untuk waktunya ya. Oh iya Mas. Sehat makasih selalu. Ya, udah nanti lain waktu bisa ketemu lagi. Oke Mas Dono, makasih ya, mas. Atas waktunya. Ya, sehat selalu pokoknya. Amin. Oke. Buat Mbaknya, makasih Mbak ya untuk waktunya. Ya, udah ganggu. Mas. Oke, buat Masnya lagi tidur, gak apa-apa.
Oke Lur, ini udah kita review semuanya, udah tanya-tanya, tadi juga sudah sempat nyobain Vespanya Lur. Mantep banget pokoknya. Pokoknya udah nonton video ini, jangan lupa di like videonya, di share ke media sosial teman-teman semua, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Ini gak banyak bang ya, mudah-mudahan bisa tambah-tambah beli bensin. Oke. Ini gak bisa ngasih banyak bang ya, cuma seadanya, mudah-mudahan bisa membantu. Amin. Amin bang, sama-sama doain, mudah-mudahan teman-teman semua ini juga pada sukses semua nanti. Oke.